siapa yang memiliki tugas ini, tanggung jawabnya seberapa, ini akan terkontrol. Dengan apa? Dengan organisasi tadi. Kita membayar orang yang lebih profesional, tentu dengan profesionalis. Jadi rapotnya bagus atau tidak, nanti kita kembangkan menjadi rumah. Bapak hanya punya pengen tapi tetap dirapatkan. Minimal kita menyampaikannya, Bapak mohon waktu prioritas kita tahun ini untuk pembangunan ini. Kalau kulon won ataupun pemberitahuan kepada RT RW dan istilah pejabat setempat itu sudah dilakukan ya oleh seluruh aparat ketika mereka datang ya. Sedangkan untuk di masyarakatnya sendiri itu sebenarnya yang dominan itu adalah sikap dia sebelum ditangkap. Ketika dia memang tokoh masyarakat sebelum ditangkap ya, ketika pulang juga luar biasa ya. Contohnya seperti saya sendiri ketika pulang ya, itu dari Densus dari semuanya itu ya. Ya ini kok ngalah-ngalahnya orang yang pulang haji. Yang nyambut saya itu masyarakat tuh sampai di pinggir jalan full semuanya. Karena memang saya tokoh masyarakat. Jadi terpulang kepada pribadi mereka masing-masing. Ya, itu. Kemudian yang perlu dipahami bahwa mitra dir ataupun ex napiter itu secara keadaan dilihat daripada urusan NKRI itu ada sebenarnya terbagi menjadi empat. Satu, ya sejak sebelum ditangkap sebenarnya dia itu sudah tidak ada persoalan dengan NKRI. Itu yang istilahnya ini ijo. Yang kedua, ketika dia di dalam, ya dia ada yang picu yang menyadarkan dia sehingga dia itu sadar dan dia hijau. Lah, dua inilah sebenarnya yang menjadi anggota gemasara. Yang ini jumlahnya ya paling sekitar 40%. Ya, maksimal 40% atau 50%. Kemudian yang dua kelompok yang berikutnya ya, yaitu dia di dalam mau NKRI tetapi ya ben cepat pulih, ben cepat metu, bukan karena kesadaran. Nah ini wait and see. Kalau Gemas Alam bisa melayani dia, dia bersama-sama. Kalau tidak ada pelayanannya dia, ya easy going. Kemudian yang keempat memang betul-betul merah. Tidak mau NKRI di dalam apalagi di luar. Ya. Yang ini jumlahnya untuk ekstra karta ini jumlahnya cukup lumayan banyak. Sampai sekarang. Dan ini ya kami dari Gemas Alam tidak bisa mengakses. Makanya kami di dalam apa itu berkoordinasi dengan kawan-kawan ex napiter ini, kami menggunakan istilahnya mitra dari para pendamping wilayah, yaitu baik Bapas ya, kemudian Kesbangpol ataupun Polres dan Kodim. Nah, dua kelompok yang terakhir ini tadi inilah yang kita serahkan kepada ya, para pendamping wilayah Polres ataupun Kodim dan beliau ya ataupun Idensos. Beliau punya teknik untuk berkomunikasi sendiri. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.